Kapan-kapan juga kita bisa foto lagi. Tati kesel, Bang. Ya, Abang juga kesel. Ya, sekesel-keselnya Abang masih keselan Tati. Tati udah ngider-ngider cari salon. Ribet pakai baju kebaya. Bang, kalau Tati lagi cerita itu, jangan ditinggal pergi. Bu, numpang nanya, kalau mau ke PRJ, arahnya kemana ya? Oh, itu udah deket. Lurus aja. 1 kilo lagi lah kira-kira. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Neng Rika, udah deket. Katanya tinggal lurus aja. 1 kiloan lagi lah. Iya, Kakak. Jujur Rika udah denger kok si ibunya ngomong gitu. Berangkat. Tunggu. Aduh, lah, kok berhenti? Be, Babe nggak lihat apa? Motor saya udah nggak bisa masuk nih ke gang nih. Kalau Babe mau geser dulu yuk. 1, 2, 3. Ya Allah. Ya Allah. Pikiran ngapa? Masa gua suruh geser tembok? Ya udah, kita tunggu di rumahnya. Be, saya nggak tahu rumahnya si John, Be. Lu gimana sih? Lu kan tukang ojek. Masa lu kagak tahu rumahnya si John? Emang bener, Be, saya nggak tahu rumahnya si John. Ya udah, kalau gitu lo anterin gua balik aja dah. Ya. Ya udah. Nih geserin dulu nih. Geser lagi sih. Ya. Diudak-udak setan? Dikejar-kejar Babe, Pok. Oh, setannya Babe? Iya, kayaknya, Pok. John, lu pengen tahu kagak cara ngindarin setan? Mau, Pok. Nih, bawain, ayo. Ani. Mas Pur. Makasih ya, udah mau jemput. Iya. Kok barangnya masih banyak? Gak ada yang beli ya? Iya. Kalah saing sama bazar yang di lapangan Wali Kota. Ya udah, gue bantuin ngepakin ya. Yang ini gue naikin ya. Iya. Itu kan masih ada. Ya udah nggak apa-apa. Mas Pur duluan aja pulangnya, biar aku nyusul pakai bajaj. Takutnya Mas Pur keberatan. Ya udah, gue jalan duluan ya. Makasih ya Mas Pur. Makasih doang, Pok. Emang lu maunya makasih campur apa? Campur bakwan juga boleh, Pok. Buat buka. Oh, bakwan. Nih.
Makanya sabar, John. Nih, atuh lagi. Nah, ini baru ucapan terima kasih. John Cemut senang berbisnis dengan Anda. Halo Ani, ini gue udah di depan rumah kamu. Apa? Kamu mau bukber dulu sama teman-teman kamu? Ya udah, barang-barangnya gue taruh depan aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Dah Ani. Tis. Dari mana kau? Maaf Bang Patar, saya lagi buru-buru mau nyari Neng Rika. Mak, si Rika hilang? Bukan Neng Rika yang hilang, tapi saya. Ya elah, kapan-kapan juga kita bisa foto lagi. Tati kesel Bang. Ya abang juga kesel. Ya sekesel-keselnya abang masih keselan Tati. Tati udah ngider-ngider cari salon. Ribet pakai baju kebaya. Bang, kalau Tati lagi cerita itu jangan tinggal pergi. Jadi, begitu kau keluar dari toilet, tak kau jumpai lagi si Rika di luar? Iya bang. Lantas kau coba hubungi HP-nya. Tadi angkat-angkat pula. Iya, Bang. Lalu kau hilang di antara lautan manusia di PRJ itu. Iya, Bang. Lalu kau mau ke rumah si Rika untuk memastikan apakah si Rika ada atau tidak. Iya, Bang. Oleh Maya Tisna. Kasian kali kau. Iya, Bang. Tapi tak usah kau khawatir. Aku punya sesuatu yang bisa menghilangkan kegalauan dan duka lara hatimu. Gimana, Tat? Jadi fotonya? Gak jadi, Mak. Pas ditelepon, tukang fotonya masuk rumah sakit. Lagi motoin orang sakit? Bukan, Mak. Yang motonya kena tipes. Makasih ya kakak Angga. Maaf ya, Rikanya jadi ngerepotin. Gak apa-apa, sama-sama Rika. Lain kali kamu lebih hati-hati. Jangan sampai kepisah lagi. Iya kakak.